misal kata pukul lepas maghrib lah, dia cakap okay jom kita balik ke Kuala Pilah. Misal kata duduk di Putrajaya, balik ke Kuala Pilah sempat-sempat untuk makan kuetiau. So dia akan buat benda-benda spontan yang macam. Hai, saya Kak Z. Okay, hari ini kita teruskan lagi dengan perbincangan kita mengenai personality yang dapat kita ya. Okay, popular sanguine ni adalah pelakon. Kalau kita ingat ya, untuk senang ingat, dia adalah pelakon kepada cerita. Alright. Okay, popular sanguine, dia adalah seorang extrovert. Dia ada talker, maksudnya dia lah yang bercakap, pencerita. Dia sanguine dan dia juga sangat-sangat optimis. Okay, emosi diorang, alright. Diorang ni adalah tadi yang saya dah cakapkan, dia sangat talkative. Dia adalah pencerita. Dia yang suka bercakap. So jadi kalau di mana-mana majlis lah kita berada, ada orang sanguine, jadi dialah yang akan menghidupkan majlis. Dialah yang jadi nadi. Jadi orang kata life of the party, life of a party. Jadi kita memang sangat-sangat memerlukanlah orang-orang sanguine ni ya ke dalam majlis kita. Diorang ni sangat demonstratif, sangat-sangat beremosi. Maksudnya kalau dia bercakap ya, kalau kita cakap dengan seorang yang popular sanguine di depan kita, mungkin dia akan pegang tangan, dia akan peluk ataupun dia akan pat bahu kita, okay? Dia memang demonstrate macam tu, memang demonstratif. So jadi kalau orang dah faham tu, saya rasa okey lah. Cuma kalau yang tak biasa, janganlah lari pula kan. Mungkin boleh bagi tahu lah, you know, tak selesa ke, tak berpeluk macam tu kan. Okey, so jadi laginya dia ni sangat-sangat ceria. Okey, and then kalau atas stage, dia orang memang itu tempat dia orang lah. Memang excellent lah atas stage tu. Dia, sebab tu lah kita, dia ni adalah pelakon. Sebab dia boleh buatkan ataupun transformkan apa yang ditulis di atas pentas. Okay, kita boleh saksikan lah. Dia boleh beraksi apapun role yang diberi kepada mereka. Okay, and then dia bagusnya juga seorang sanguine ni, dia orang ni live in the present. Maksudnya dia orang tak fikir sangat dah, tak fikir dah apa yang dah berlaku, especially kalau apa-apa yang dah sudah tu ada yang negatif kan. Dia orang ni tak senang sentap. Tak senang sentap, bagus kan macam tu. Dia tak senang sentap, dia tak simpan benda-benda yang negatif ni. Dia akan move on. Apa pun orang kata, yang mungkin kalau kita orang ketiga dengar, alamak kenapa orang tu cakap macam tu kan. Tapi dia ni okey je, dia boleh terima semua dan dia akan move on. Dan juga dia ni tak fikir sangat future, tak fikir sangat apa yang akan berlaku pada masa hadapan. So apa yang ada pada hari itu, di mana dia berada hari itu, itulah dia akan fokus pada pada yang yang ada di depan dia pada masa itu. Okay, and then dia ni juga adalah seorang yang sangat-sangat ikhlas. So kadang-kadang kita memang suka kan, kita sendiri memang secara semula jadi kita suka nak bercakap dengan orang yang kita rasa ikhlas, yang kita boleh curahkan perasaan kita ke, yang kita boleh share lah dengan dia kan masalah kita. Alright, di tempat kerja pula, ni best ni, popular sanguine kita adalah seorang yang, you know, kalau orang tanya siapa boleh buat 1, 2, 3, 4, okay, dia yang angkat tangan dahulu dan dialah selalu akan volunteer untuk apa-apa kerja yang diberikan. And dia ni juga adalah yang selalu memikirkan aktiviti-aktiviti yang baru. So jadi seronok lah dekat tempat kerja tu kalau ada orang-orang macam ni. Kita tak boring lah sebab dia selalu ada dengan projek-projek daripada aktiviti yang baru yang boleh dibuat. Dan dia pun sangat-sangat kreatif, dan dia ada banyak energi dan juga banyak energi tinggi. Lepas tu sangat ceria kan, happy go lucky. Lepas tu dia juga akan inspire orang-orang bawah ke ataupun rakan-rakan dia untuk sama-sama join apa yang dia buat tu.
dan dia ni charming . Separuh orang kalau nak orang lain buat kerja macam paksaan ke macam tu, tapi dia tak, dengan charming dia tu, cara dia tu, cara dia yang happy go lucky, senyum, gelak, orang senang. So orang pun akan buat kerja sama-sama dengan dia. Dan sebagai seorang kawan pula, dia memang cepat berkawan. Dia tak kisah siapa pun, dia akan berkawan. Sebab dia memang suka pada orang. So dia memang senanglah untuk berkawan. Dan dia pun sangat-sangat exciting. Mungkin juga dengan kelebihan dia yang pandai bercakap, yang jadi nadi kepada sesuatu majlis. Mungkin dia ni adalah orang yang sangat-sangat dicemburui oleh orang lain. Sebab semua orang suka pada dia kan. So ada juga yang mungkin tak suka dengan cara dia ataupun tak suka dengan populariti yang dia dapat. So and then tadi kita pun dah cakap, dia tak simpan dalam hati atau apa-apa negatif yang dilontarkan pada dia ataupun dia, yang dia perkatakan akan dia kan. Dia tak simpan benda negatif ni. Dan dia juga akan meminta maaf sekiranya dia ada buat salah ke, dia tahu dia salah, dia akan minta maaf dulu. Dia cepat ya untuk nak minta maaf. Dia suka juga pada aktiviti yang spontan. Misal kata pukul lepas maghrib lah, dia cakap okay jom kita balik ke Kuala Pilah. Misal kata duduk di Putrajaya, balik ke Kuala Pilah sempat-sempatan untuk makan kuitiau. So dia akan buat benda-benda spontan yang macam tu. So jadi orang yang keliling akan berkata, what? Berkatanya kenapa? Betul ke kan? Sebab perjalanan mungkin dalam sejam, dua jam juga. Satu perjalanan, satu pergi, balik pun lebih kurang sama. So jadi untuk semata-mata nak makan kuitiau, dia akan, orang pun akan join jugalah sebab seronok kan, tiba-tiba je. Dan di rumah juga dia adalah seorang yang sangat ceria, yang menghidupkan kini dekat rumah tu tak boring lah. Semua orang, kalau misal kata kalau ada benda itu yang orang panggil disaster pun, benda yang yang tak baik tengah berlaku pun, dia boleh ubahkan keadaan tu menjadi sesuatu yang ceria. Dekat rumah dia, dia kata orang panggil dia sebagai apa, circus master ataupun kita panggil dia sebagai clown ataupun badut kan. Tapi happy lah kalau ada anak-anak, happy lah kan kalau ada badut kat rumah macam tu kan. Okay, so popular sanguis ni best lah kalau kita ada sahabat kita ataupun dalam di keluarga kita yang popular sanguis. So rumah kita akan sentiasa ceria, kita akan sentiasa ceria bersama mereka. Okay, itu saja, kita jumpa lagi pada episod yang akan datang.